semua, apa kabar? Moga hari ini kita sehat walafiat. Jangan ada yang sakit. Kalau sakit, pergi hospital cepat-cepat ya. Okey, ini pesanan dari Nurul, jangan sakit. Okey, sebab kita nak raya. Okey, entah kita raya di rumah ke, di rumah mak ke. Kalau yang dekat-dekat tu, kita bolehlah balik kan. Okey, janji jaga kesihatan dan keselamatan diri. Okey, hari ini saya nak buat video tentang kutipnya peria. Di sini panggil peria katak. Tak tahulah tempat lain panggil peria apa, peria yang kecil-kecil tu. Okey, jom kita turun mengutip peria untuk koma saja. Kita tengok dan saksikan. Okey, hari ni saya nak cari 2-3 jenis sayur. Tapi salah satu sayur ni untuk saya masak yang lain lah. Sebab ini sayur peria katak. Dia punya segarnya besar betul ya. Ni tengok ni. Banyak bawah. Kepam tengok ni. Wah, rupanya dekat pagar lagi senang kita nak carinya. Buahnya ada je buah peria katak ni. Tak payah kita nak selok-selok kan. Jadi dia tarik je. Asing kan? Okey, inilah bahan-bahan yang kita nak masak peria hutan ya. Dan dicampur dengan cendawan tiram. Ini bahan-bahan dia. Yang pertama kita ada peria hutan. Ada cendawan tiram, cili padi, garam dan secukup rasa. Ikan bilis dan fish cake serta bawang holland dan bawang putih ya, 12. Mula kita tumbukkan bawang putih dengan bilis. Serta cili burung. Seterusnya kita potongkan bawang holland ni, kita masukkan. So, ini kak masukkan bahan yang dah ditumbuk tadi. Dan masukkan fish cake yang kita potong. Kita masuk fish cake, kita masukkan cendawan dan juga peria. Dan
garam dan secukup rasa. Masukkan air sedikit. Okay, sayur kita dah siap. Kita masukkan ke dalam kulkas. Okay, inilah dia sayur peria hutan.